Pasukan kita kalah. Gimana ini? Iya, Titan Speakerman pun tidak bisa melawan mereka. Skip di toilet itu terlalu banyak. Sepertinya kita harus mundur dan memberitahukan kejadian ini kepada pimpinan kita. Iya, kamu benar. Ayo kita segera pergi dari sini. Lapor Pak, pasukan kita kalah melawan Skibidi Toilet. Apa? Kalian kalah? Kok bisa? Iya, kami bisa kalah karena pasukan Skibidi Toilet itu sangat banyak. Kalau begitu, kita harus membalas kekalahan ini. Lalu bagaimana strategi selanjutnya Pak? Pasukan kita banyak yang meninggoy, hanya tersisa sedikit saja. Bagaimana cara kita mengalahkan para Skibidi Toilet itu? Saya memiliki ide, Pak. Bagaimana jika kita meminta bantuan kepada TV Man? Iya, benar sekali. Saya dengar mereka memiliki pasukan yang sangat kuat. Saya memiliki informasi penting, Pak. Ada manusia yang terjebak di antara Skibidi Toilet itu. Kita harus menyelamatkannya. Kalau begitu, kalian bagi tugas. Kamu menyelamatkan para manusia, sedangkan Speakerman meminta bantuan kepada TV Man. Siap! Kali ini aku mendapatkan misi untuk menyelamatkan manusia yang terjebak di tengah kota. Aku pasti bisa menyelamatkan mereka. Aku akan pergi ke sana. Sepanjang perjalanan, aku tidak melihat Skibidi Toilet dimanapun. Sepertinya Skibidi Toilet itu sedang berkumpul. Aku harus berhati-hati. Aku tidak boleh terlihat oleh Skibidi itu. Aku tidak boleh lewat jalan. Aku akan lewat gang ini saja. Aku pasti bisa menyelamatkan mereka. Hah? Skibidi itu ada di depan. Aku harus sembunyi. Jangan sampai dia melihat aku. Skibidi Toilet itu sangat besar. Aku takut, tapi aku harus berani. Kira-kira aku bisa gak yang melewati para Skibidi itu? Jangan sampai aku ketahuan. Aku berjalan saja deh, agar suaraku tidak terdengar oleh Skibidi. Skibidi itu besar sekali, menyeramkan. Aku harus ngumpet di balik pohon ini. Oke, aku berhasil. Skibidi itu tidak melihat aku. Aku sembunyi di balik gedung ini dulu. Hah? Skibidi itu besar sekali. Aku ngumpet dulu. Skibidi itu berada di tengah kota. Aku harus lewat mana? Skibidi itu ada di mana-mana. Aku sangat takut. Tapi aku harus kuat.
karena aku adalah kameramen. Aku adalah pejuang bagi manusia. Aku harus selamatkan mereka. Aduh, bagaimana ini? Ada Skibidi yang memantau dari atas gedung. Semoga dia tidak melihat aku. Aku ngumpet dulu di pohon ini. Pelan-pelan, aku tidak bisa berlari. Yah, aku berhasil. Oke, kita kabur. Skibidi itu tidak melihatku. Ayo kita kabur. Aduh, aku ketahuan. Lari, Skibidi itu mengejarku. Tolong. Kita dikepung Skibidi Toilet. Bagaimana cara kita pergi dari sini? Hei kalian, aku datang menyelamatkan kalian. Kameramen, akhirnya kamu datang. Kamu kok bisa sampai sini? Emang kamu tidak dikejar Skibidi Toilet? Aku dikejar Skibidi Toilet, tapi aku bisa selamat. Aku ingin memberitahu kalian kalau para kameramen dan speakerman kalah berperang melawan Skibidi. Tapi kalian tenang saja, kita sedang meminta bantuan pada TV Man. Lalu bagaimana kita pergi dari sini? Skibidi Toilet itu berkeliaran di tengah kota. Kalian ikuti aku. Aku sudah tahu jalannya. Ayo cepat. Sepertinya markas TV Man sudah dekat. Itu markas TV Man. Aku harus cepat sampai ke sana. TV Man, tolong kami. Skibidi Toilet telah menguasai kota. Kok bisa? Kalian kalah melawan para Skibidi itu? Apa? Kalian kalah melawan para Skibidi itu? Iya, para kameramen semua sudah meninggoy. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus balas dendam kepada Skibidi itu. Izinkan saya yang mulia untuk membantu para kameramen itu. Iya, saya mohon. Karena kami sudah tidak punya pasukan lagi untuk melawan para Skibidi itu. Baiklah, aku izinkan kau untuk membantu kameramen itu. Terima kasih yang mulia. Halo kameramen, tolong bantu aku. Aku terjebak di sebuah gedung bersama manusia. Kita dikepung oleh para Skibidi Toilet. Kamu ada di sebelah mana? Aku sudah berhasil membawa TV Man untuk membela di pasukan kita. Aku berada di tengah kota. Di sini banyak sekali Skibidi Toilet. Cepat bantu aku. Baiklah, aku segera ke sana. Tunggu aku ya.